Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua pelajar boleh berjaya. Semua. Kalau dulunya keputusan mereka, prestasi mereka lemah, kita boleh tolak jadi sederhana, jadi baik dan sebagainya. Kalau prestasi mereka dulu hebat, jadi lagi hebat. Selagi pelajar berubah dan berusaha bersungguh-sungguh, insya-Allah mereka akan berjaya. Ini pengalaman saya sendiri. Waktu sekolah dulu, prestasi saya sederhana sahaja. Tetapi bila saya masuk Universiti Sains Malaysia pada konvo kelima USM 1976, prestasi saya melonjak tinggi hingga terpilih menjadi pelajar terbaik keseluruhannya. Diberi peluang bagi ucapan perpisahan bagi pihak graduan pada majlis konvo berkenaan. Bagaimana saya berubah? Sebab matlamat. Bila kita ada matlamat, bila anak tuan-tuan ada matlamat, mereka akan fokus hanya pada matlamat itu. Kalau matlamat itu jelas, matlamat itu mencabar, matlamat itu khusus. Kalau matlamat umum, tak jalan, tak jalan. Jadi kita akan bicarakan dalam seminar formula pelajar cemerlang, bagaimana nak bantu pelajar dengan matlamat yang jelas dan mencabar. Kita akan bentangkan juga cara-cara belajar Malaysian top student setelah meneliti, setelah mengkaji macam mana top student belajar dan akan kongsi dengan anak tuan-tuan sekalian. Ada tiga saja perkara yang akan dikongsikan tentang top student. Tapi tiga ini memadai untuk melonjakkan mereka ke paras tertinggi. Kita juga akan bentangkan cara nak menguruskan masa, khususnya anak-anak yang habis masa mereka dengan gadget. Kita akan bincangkan juga pembinaan minda yang positif dan sebagainya. Ini antara intipati program Formula Pelajar Cemerlang yang insya-Allah boleh membantu pelajar untuk melonjak prestasi mereka. Saya telah ada pengalaman lebih 33 tahun. Lama tu bersama pelajar sekolah rendah, sekolah menengah, malah pelajar universiti. InsyaAllah saya tahu di mana kunci, di mana Swiss untuk bantu mereka berjaya nanti. Dan pada penghujung seminar, selama satu jam, kita akan bentangkan kepada mak dan ayah tentang tip-tip memandu pelajar, tip-tip membantu anak untuk berjaya dalam pelajaran berdasarkan bahan-bahan yang dibentangkan dalam seminar. Jadi saya nak mengajak tuan-tuan sekalian, dengan pelaburan yang sedikit antara anak kesemuanya ini dapat faedah yang cukup banyak, insya-Allah. That's my promise. I'll do my very best to be the best seminar, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.